Usia muda biasanya rentan dengan rasa penasaran, ingin coba ini, coba itu, termasuk salah satunya membuka usaha, buka bisnis sendiri. Nah, memang buka bisnis itu tidak mudah loh, apalagi menjalankannya. Memang banyak contoh orang-orang anak muda yang sukses berbisnis, tapi tidak sedikit juga yang gagal, belum nikah, dan akhirnya terjerat hutang. Nah, salah satu alternatif lainnya kalau kamu pengen sukses, bukan hanya buka bisnis, tapi juga bisa dengan berinvestasi. Investasi bisa menjadi salah satu cara untuk kamu bisa mengelola uang dan juga bisa mengembangkan uang tersebut. Dan pilihannya pun juga beragam sesuai dengan kondisi keuangan kamu. Jadi ingat, ada begitu banyak pilihan selain bisnis, salah satunya adalah investasi untuk kamu yang pengen sukses di usia muda. Oke? Okay?